Ngariung Baraya Abdul Halik atau Ngabako siap memenangkan Partai Perindo di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Relawan juga memastikan 100.000 suara untuk meloloskan Abdul Halik ke DPR RI. Kedatangan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Halik Ahmad, disambut puluhan relawan Ngariung Baraya Abdul Halik atau Ngabako di posko pemenangan Bacaleg Partai Perindo di Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para relawan ini merupakan mesin partai yang siap memenangkan Partai Perindo di Pemilu 2024. Relawan Ngabako menargetkan meraih minimal 100.000 suara untuk Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo pada Pileg 2024 mendatang. Hari ini silaturahim dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dalam suasana yang santai tetapi membahas hal yang serius. Tujuannya pertama-tama untuk mensukseskan Pak Abdul Halik menjadi DPR RI. Ini relawan-relawan dari perwakilan kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Bandung. Sementara itu, DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar rapat pleno daftar calon sementara Bacaleg. Penyerahan daftar calon sementara ini agar tiap DPD bisa mencari kader terbaik untuk menghadapi pemilu 2024. Kami meminta seluruh Dewan Pimpinan Daerah, dalam hal ini Ketua, Sekretaris, dan Ketua Bawaslu untuk memberi input kepada kami DPW, kapasitas-kapasitas dari bakal calon yang telah mendaftar ke DPD masing-masing. Partai Perindo terus bergerak memanaskan mesin partai untuk meraih target perolehan 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.